Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, hari ini kita akan belajar mengaji tentang filosofi air. Kalian masih ingat tentunya ya, waktu dulu masih ngaji, dulu waktu belajar di sekolah. Ketika kita belajar di waktu kecil, ibarat mengukir di atas batu. Ketika kita belajar setelah dewasa, ibarat mengukir di atas air. Nah, pertanyaannya, mungkin gak sih kita melukis di atas air? Pak Ustadz, kenapa sih ngomongin air terus? Kan sekarang musim hujan, gak takut banjir apa? Insya Allah, kalau air yang ini mah tidak menyebabkan banjir. Justru air ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Memang itu air apa, Pak Ustadz? Ini air minum oksidap. Oh, air minum oksidap. Apa bedanya sama air minum yang lain? Oh, jelas beda. Air minum oksidap ini sangat baik untuk tubuh kita. Karena air minum ini sudah steril dari zat kapur, zat besi, dan zat kimia yang lainnya. Sudah bersih, higienis, dan bebas bakteri. Ayo coba kita minum semuanya. Teman-teman, memang beda ya rasanya? Iya ya. Oh, tentu beda. Karena ini air minum oksidap. Air minum oksidap menyehatkan keluarga Anda.